Alhamdulillah, terima kasih kepada semua peminat-peminat Nana yang datang hari ini dan juga penonton setia RTM, okey? So, Nana nak dengar sikit suara daripada Siti Nordiana FC. Oh, ramai eh, penuh ni hari ini. Wow, baguslah korang. Okey, terima kasih kerana bersama dengan Nana pada malam ini di konsert minggu ini in person with Siti Nordiana. Suka ke tak? Suka ya? Eh? Okey, jadi Nana nak ucapkan terima kasih banyak kepada RTM kerana memberikan peluang kepada Nana membuat persembahan secara eksklusif di atas pentas ini buat semua peminat-peminat Nana yang tersayang. Ya? Okey, jadi Nana rasa terharu dan sebablah sebenarnya. Bersyukur sebab, yelah, perasaan gembira sebab dapat berkumpul dengan peminat-peminat semua dekat sini. Jadi hari ini kita enjoy-enjoy ya, boleh ya? Boleh! Kita santai-santai, lepas tu nyanyi sekali tau. Boleh! Kuat lagi? Boleh! Di sini kuat ya, belah sini tak berapa ya? Boleh! Yang belah sini kuat tak? Oh ramai sampai sana, penuh seat hari ini. Masya Allah, terima kasih. Okey, jangan lupa hantarkan tweet-tweet anda dengan hashtag in person with Siti Nordiana. Okey, sebenarnya Nana nak bagi tahu you all, pejam celik. Sebenarnya Nana dah 2 dekad berada dalam industri muzik. Masya Allah, masih banyak lagi pengalaman dan kenangan yang Nana perolehi sepanjang bergelar anak seni. Okay? Kalau nak cerita semua memang takkan habis lah, betul tak? Apa-apa pun Nana, insya Allah Nana akan terus berjuang
meneruskan kerjaya Nana sehingga berjaya, insyaAllah. Baiklah, malam ni Nana nak bawa anda semua nostalgia 1999, okey? Okey, kalau ada sesiapa yang minat Nana daripada tahun 1999, dia mesti tahu lagu ni. Ha? Oh, ni. Baru lahir. Oh. Okey, okey. Alamak. Okey, tak apa. Jadi, cumalah lagu yang seterusnya. Cinta Hanya Sandar. Cahaya lilin menerangi gelap.
menyanyi. Pernah cikgu Nana tanya dalam kelas, Nana saja yang cakap nak jadi penyanyi dengan confidence-nya. Dinobatkan sebagai juara dalam salah satu pertandingan. Pertandingan tu sangat popular dan alhamdulillah bermula daripada itu rezeki Nana sampai sekarang semakin banyak, alhamdulillah. Lagu Angkara, dalam lagu tu menceritakan siapa Nana. Maknanya Nana daripada awal sampai habis dalam kerjaya Nana ni, Nana tak pernah putus asa dan Nana keep move on stronger. So maknanya apa saja kenangan-kenangan yang lepas, Nana tak ingat dah. Jiwa Nana more to nyanyian lah, sebab Nana bermula daripada menyanyi. Tapi berlakon pun sekarang ni dah menjadi minat Nana juga, sebab bila berlakon tu Nana dapat expresskan more perasaan Nana. Nana kalau boleh teringin nak buat konsert besar-besaran untuk Nana lah. Dan sekarang ni tercapai untuk konsert in person with Siti Nordiana. Lepas ni Nana nak konsert yang dekat luar. Dan mungkin konsert tu kita boleh buat tour ke apa ke. Itu harapan Nana.
Ustazah. Terima kasih kepada semua yang masih setia menonton program konsert minggu ini In Person with Siti Nordiana. Okey, itulah dia lagu yang dipetik daripada album Luahan Hati Kekasih, album kedua, lagu ciptaan LY. Alright, sebenarnya kan banyak cabaran yang Nana lalui dari dulu sampai sekarang. Okey, bukan senang nak jadi penyanyi, dan sebenarnya yang banyak berkorban untuk Nana untuk menjadikan Nana seperti hari ini adalah kedua ibu bapa Nana. Ha, betul. Mereka lah yang hantar Nana ulang-alik daripada KL ke daripada Sendayan ke KL untuk masuk pertandingan dan buat show. Okey. Jadi nak bagi tahu mak Nana pula, kalau nak ceritakan, dia banyak tolong Nana kalau Nana pergi sekolah dulu. Kan bila banyak show kan, besoknya mesti tak sekolah kan? Betul? Tapi sehari je, lepas tu sekolah balik eh. Okey, lepas tu mak Nana lah yang banyak tolong gosok baju Nana. Masa tu anak manja. Okey, jadi tak apalah. Itu semua cerita lama. Sekarang kita terus nak menyanyikan lagu yang seterusnya ni. Lagu Bukan Mengungkit Tapi Membangkit. Jangan ada dengki di antara kita.
membesarkan Ryan bersendirianlah. Walaupun ada family yang tolong bantu, tapi apa-apa pun Nana lah ibunya, Nana lah abahnya. Daripada awal lagi memang Nana struggle sebagai ibu tunggal, menjaga bawah flat and everything. Bila mengingatkan Ryan itu adalah anak yatim, Nana tak boleh sia-siakan benda tu. Kerana ianya macam memerlukan, apa kata orang tu, ialah kesabaran, pengorbanan dan sebagainya. Tapi Nana bersyukurlah sebab besarkan Ryan menjadikan Nana seorang yang stronger. Walaupun hati Nana kat rumah kan, Nana nak spend time dengan Ryan, tapi Nana still kena bekerja untuk mencari rezeki untuk Ryan dan family Nana. Nana takkan putus asa. Nana akan terus membesarkan Ryan, memberikan kasih sayang terbaik dan memberikan pelajaran yang terbaik kepada Ryan, insyaAllah. Mama dia kadang-kadang bebel, kadang-kadang marahlah kalau tengah main game ke, lama sangat ke, dia akan marah, kata tak reti belajar ke tu ke, semua macam itulah. Kalau ada masa terluang tu, selalunya kita orang tak keluar pun sebab sekarang ni tengah ada pandemik semua kan, jadi bahaya. Jadi kita orang duduk rumah je. Mama masak, masakan dia ada banyak, tapi yang paling Ryan suka adalah si ayam gulai lah. Sebab kuah dia tu lagi sedap dari yang lain lah. Mama suka bebel, suka masak, suka mengemas, garang dan selalu sedikit gaduh dengan Ayan. Ayan nak mengucapkan supaya Mama berjaya dunia akhirat, supaya Mama happy apa yang Mama buat dalam dunia ni, dan Ayan nak Mama tahu yang I love you. Okey, itulah dia anak bujang kesayangan Ana, Mama Ryan Nakai. Comel aja kan? Okey, itulah dia. Kawan gaduh Nana. Jadi, sebenarnya Nana sebenarnya nak nyanyi lagu special untuk dia. Cuba teka lagu apa? Pandailah. Betul. Jadi, cumalah lagu yang seterusnya. Paling comel. Tiada ku sangka bola-bola sedulunya kecil telah menjadi besar. Begitulah jua harapan padamu. Sedulunya kecil telah menjadi besar. Biar saja aku jadi penggantinya di sisimu. Kau yang cantik, satu-satu
kenal dengan dia dah lebih kurang 10 tahun. Kemudian dia sebabkan saya suka kawan dengan dia, dia gila-gila kan. Dia tak fake, dia tak hipokrit. Automatically dah kahwin, wife saya pun jadilah kawan, dah jadi geng lah kita semua. Kita orang boleh keluar dengan Nana tanpa dia. Nana ni dia morning person. Dia memang bangun awal dan tidur awal. Macam kalau kita nak keluar malam-malam ke kan, dia macam tak adalah terlalu lewat. Macam tu. Dia tidur cepatlah sebab dia bangun awal kot. Tak kalau kita keluar lambat-lambat juga. Yalah, ada selalunya macam dia akan macam ada nak tidur macam tu. Nana ni dia caring. Dia care pasal family dia kan. Dia sangat care pasal kawan-kawan dia. Dia pendengar yang baik. Jadi Nana, kita ni satu negeri sebagai anak negeri sama kan, satu negeri. Dan dengan bini Dan ni rasa bangga lah dengan kejayaan yang dah kau capai ni. Fi juga mendoakan Siti Mendedah sentiasa positif, sentiasa memandang ke depan, tak toleh ke belakang. Walaupun banyak kata-kata negatif ke apa ke, saya ingat kita ada Allah, kita ada kawan-kawan. So, all the best and good luck. We love you.
kasih. Terima kasih. Berikan tepukan untuk Nubahan. Siti Nurdiana. Terima kasih Nubahan kerana sudi duet sama Dan hari ini. Yo, terima kasih jemput Dan yo hari ini. Yolah. Jadi, lepas ini kan Dan nak toihkan kau toihlah nyanyi untuk peminat-peminat Dan ni. Ah, boleh. Teruskan. Yo, khas untuk peminat-peminat Dana semua. Wah, tentu kan. Terima kasih. Okey, Nana dari awal tu dia request. Nak sangat, dia kata nak saya nyanyikan lagu ni katanya. Ya, tahu kan? Lagu ni ada untukmu. Tahu? Okey, dengarkan khas untuk semua. Sedap betul suara. Terima kasih Nubahan. Okey, jadi hari ini Nana nak share sikit tentang artis idola Nana. Okey, semua orang tahu idola Nana adalah Zainal Zain, betul kan? Okey, jadi hari ini, sekarang ni Nana nak nyanyi lagu Cari Makan Nana masa zaman-zaman Nana masuk tanding dulu. Okey, terimalah medley Mada Berhela dalam Zahir Cinta. Senja yang berlabuh dan malam pun melepas layar, kaku aku di sini bersama harapan terbakar. Siapa di antara kita yang dulu bermula sengketa? Pasti nya diriku bagimu yang engkau anggap pun
lama dah, dah lebih daripada 10 tahun. Perkenalan tu masa mula-mula Nana pakai tudung. Kalau dengan Ustaz, memang Nana mula rapat ketika Nana menghadiri kelas usra. Nana dulu dengan Nana sekarang tak ada beza. Sekarang dia lebih berjaya, tu sahaja. Satu ketika dulu masa Nana mula-mula nak naik, kita bersama. Tapi bila Nana dah berjaya pun, kita masih bersama yang kita orang pergi umrah sama-sama. So itu adalah antara momen yang sangat indah. Saya ingat yang pahit ni, saya ingat masa JGV. Di sebalik dia nak, setiap kali nak perform tu, Nana selalu akan mesej saya. Dia risau benda-benda, takut ada gangguan ke dan sebagainya kan. Dan kita pun betul-betul lah doakan dia betul-betul supaya dia selamat daripada sebarang benda-benda yang tak elok. Alhamdulillah dia berjaya. Kalau personally, Kak Wee sangat berharap Nana menjadi diri Nana sendiri daripada dulu sampai sekarang dan selamanya. Kejayaan demi kejayaan itu, jangan sampai kita lupa diri. Dan semoga istimewa Nana terus disukai oleh peminat-peminatnya. Dalam masa yang sama, dia dapat redha dan rahmat daripada Tuhan, insyaAllah. Tiga perkara yang saya tahu pasal Siti Nurdiana, mungkin ada orang yang tahu dan mungkin juga ada yang tahu. Satu, dia memang baik hati. Kedua, dia tak sombong. Ketiga, dia rajin bekerja. Itulah Siti Nurdiana. Sebagai seorang producer, saya perasan suara Siti Nurdiana sebenarnya tersendiri. Dia tidak meniru orang lain. Sedap, tetapi ton dia Siti Nurdiana. Walaupun Siti tidak banyak dynamic dalam nyanyian dia, tetapi legato dia sedap. Dia punya alunan, juga teknik dia tersendiri. Bila tinggi pun tak tinggi telinga. Antara penyanyi perfektif, every notasi yang dia letakkan, suara dia di atas not-notnya tepat. Tahniah Siti Nurdiana. Very good sing. Nana ni, dia seorang yang tidak begitu yakin dengan kebolehan dia sendiri. Walaupun dalam keadaan dia tertentu, dia boleh buat sangat baik. Terutamanya dari nyanyian dia, filler, bila dia masa recording dijalankan. Dengan Siti Nurdiana ni ataupun Nana ni, tak pernah ada masalah dengan dia lah semasa di studio. Okay, kalau marah-marah dengan dia tu, itu memang sekadar. Itu memang keadaan kita di studio. Saya ucapkan kepada Nana, good luck, teruskan kejayaan, semoga terus cemerlang, hebat sebagai seorang penyanyi yang dikenali di seluruh Nusantara ini, masuk Indonesia. Good luck, Nana. Okey, terima kasih. So far macam mana? Okey? Masih bertenaga? Okey, jadi lepas ni kita nak menggamit memori bersama zaman-zaman Nana dengan Allahyarham Cik Spin dulu. Jadi Nana nak jemput adik Nana ni. Cumalah Amir Masdi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ya, adik. Sihat, Kak? Alhamdulillah, sihat. Ya Allah, kita dapat diri depan semua orang ni kan. Semoga apa khabar semua? Okey, jom kita teruskan dengan lagu Rangkaian Berkasih. Yes. Simulah. Jika tiada rasa sayang, tiada
nak dengar Amir nyanyi lagu solo. Wow, okay. Okay, kita teruskan dengan Amir. Thank you. Terima kasih, Kak Nana. Kak Nana, everyone. So, cumalah kau sakiti. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Amir. Sama-sama. Okey, jadi kita teruskan kita punya show malam ni. Ya? Okey, tapi sebelum tu Nana nak kenalkan pemuzik iringan Nana pada malam ini. Okey? Music director malam ni adalah Cakam. Beri tepukan. Okey, penyanyi latar Eja dan Fazril. Koreografer Abang Azwa, penari Abang Azwa. Okey. Jadi, kita teruskan dengan lagu dangdut, boleh? Ha. Cumalah. Ini Rindu. Aku tahu akan artinya cinta, terlena aku di
Alhamdulillah. Pada Siti Nordiana, teruslah menjadi sumber inspirasi kepada kami kerana kami akan terus mencintai. Dan semoga terus sukses, maju jaya, jangan cepat putus asa. Teruslah berkarya industri seni Padang Air Malaysia. Semoga Kak Dana terus istiqamah dalam setiap langkah kebaikan yang Kak Dana lakukan. Doa dan kasih sayang kami semua sentiasa mengiringi Kak Dana di mana juga Kak Dana berada, insyaAllah. Thank you.
Cakap orang putih, eh. Okey. Nana nak ucapkan ribuan terima kasih kepada insan-insan yang sentiasa belakang, belakang pula, yang berada di belakang Nana. Belakang tabir lah. Contohnya macam komposer, penulis lirik, media dan wartawan. Dan tak dilupakan juga Siti Nordana FC ni. Fan club yang paling sempoi, paling best, paling sporting. Betul kan? Betul kan? Okey. Jadi, kita teruskan dengan lagu yang seterusnya. Memang hati Nana belum dimiliki, tapi hati Nana milik korang. Cuma hatiku milikmu. Anda masih lagi bersama dengan saya dalam In Person with Siti Nordiana konsert minggu ini. Okey, selagi Nana nak rakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan buat semua yang menyokong Nana selama ini. Dan diam tak diam, kita dah sampai ke penghujung rancangan, ya.
macam bercerita eh. Macam cikgu. Okey, sebelum berpisah, Nana ucapkan terima kasih kepada RTM atas undangan istimewa ini dan terima kasih juga kepada semua yang banyak membantu karier Nana. Jadi, untuk lagu yang seterusnya, lagu terakhir pada malam ini, teruslah mencintai.